Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Jepa Jeje. Nah, mungkin channel ini udah lama banget vakum, sekitar 6 bulanan kurang lebih aku nggak upload video. Buat kalian yang baru aja nemu channel YouTube aku, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga like buat kalian yang suka sama video aku, biar nantinya aku semakin semangat lagi upload videonya. Nah, untuk video kali ini aku sengaja nggak pakai lipstick karena aku mau review lip tint yang baru aja keluar, dan mungkin juga udah banyak banget yang review-review produknya ini. Nah, jadi buat kalian yang kepo produknya itu apa, jadi produknya itu adalah tint Doreba lip stain dari Hanasui kayak gini. Jadi sebenarnya produk ini tuh ada 6 set. Nah, untuk saat ini aku hanya punya 2 set. Jadi set lainnya akan aku tampilin di sini gambarnya. Jadi aku mau review untuk kemasannya dulu. Ini untuk kemasannya menurut aku udah cukup lumayan bagus banget untuk lip tint, harganya di bawah 20 ribuan kayak gitu. Bentuknya kotak kayak gini, jadi minimalis banget, lucu, imut-imut gitu. Nah, sekarang aku mau cobain yang nomor 1, yang cherry. Untuk aplikatornya bentukannya kayak gini, cantik banget. Di dalamnya itu kayak ada bolong-bolongnya gitu. Bentukannya seperti daun. Sekarang aku mau swatch dulu di tangan aku. Ini yang cherry 01. Wow, warnanya itu bagus banget. Punya set 05. Ini set 05 ini bentukannya sama ya. Untuk aplikatornya juga sama aja, kayak daun dan ada lubang di dalamnya itu, jadi bisa banget untuk menampung produknya itu jadi lebih banyak. Sekarang aku swatch di tangan aku. Wow, ini tuh bagus banget. Mungkin ini kalau kalian ombre itu jadi bagus banget ya. Dari dua warna ini, yang paling aku suka itu set 01. Ini mungkin bagus banget untuk jadi ombre nanti. Nanti aku akan ombre lipstick yang dari Hanasui juga. Untuk lip tint seharga di bawah 20 ribuan kayak gini, menurut aku ini harganya udah murah banget. Untuk wanginya itu wangi buah kayak gitu, dan ada rasa buah-buahnya juga. Dan buat kalian yang kepo sama baju yang aku pakai ini, aku belinya cuma 40 ribuan aja. Nanti untuk linknya aku taruh di description box ya. Untuk lipsticknya juga akan aku taruh di description box. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu kalian, buat kalian yang baru aja nemu channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like. Jika kalian suka video aku, nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, mungkin untuk video-video selanjutnya aku bakalan share tentang Shopee haul dan produk-produk review kayak gini. Jadi jangan lupa subscribe.